Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku di Creative Kit. Kali ini Hana akan membuat ladybug dari kertas origami. Mau tahu caranya? Tapi jangan lupa di like, subscribe dan juga share ya. Terima kasih. Sebelum kita siapkan, di sini ada kertas origami. Di sini Hana pilih warna hitam dan juga warna merah. Di sini ada gunting, ada pulpen, ada apa buat melingkarinya, buat bulat-bulatannya. Di sini juga ada lem. Nah, buat lingkarannya Hana memakai tutup lem dan juga koin yang sudah tidak dipakai dan juga ada mata-mataan. Hana akan membuat lingkarannya dengan tutup lem yang berwarna merah 6 buah ya teman-teman. Lalu kita gunting ya teman-teman yang sudah dilingkari tadi. Dan lipat semuanya ya, sisakan satu setelah seperti ini, lalu kita lem ya pinggirnya. Lalu kita tempelkan. Seperti ini, lalu kita lem bulatan dindingnya ya teman-teman dengan lem. Lalu kita tempelkan sebelah sini ya teman-teman. Nah, bila sudah seperti ini, kita buat bulatannya dengan alat ini ya. Kalau nggak punya boleh kok pakai pulpen, bulatnya kecil-kecil. Lalu bulatannya kita tempel dengan lem. Setelah digunting bulatannya, lalu kita tempelkan sedikit ya teman-teman. Lalu kita lem matanya teman-teman. Kita tempelkan. Satunya lagi ya teman-teman. Lalu kita buat antenanya teman-teman. Ini lurus panjang ya. Nah, bila sudah